Okay, assalamualaikum anak-anak. Okay, hari ini kita akan buat aktiviti baca, fahami dan tulis jawapan. Tajuk petikannya, kepentingan sarapan. Okay, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Kaisen sering mengantuk di dalam kelas. Apabila disoal oleh Cikgu Hanita, rupa-rupanya Kaisen tidak bersarapan sebelum ke sekolah. Mengapakah kamu tidak bersarapan sebelum datang ke sekolah? Tanya Cikgu Hanita kepada Kaisen. Saya tidak berselera untuk makan waktu pada waktu pagi, Cikgu. Jawab Kaisen. Oh, kamu tidak boleh begitu. Perut kamu akan kosong jika kamu tidak bersarapan. Sarapan itu penting untuk tenaga bagi badan kamu. Kamu memerlukan tenaga untuk menumpukan perhatian di dalam kelas. Cikgu Hanita menasihati Kaisen. Kaisen mengangguk tanda bersetuju dengan kata-kata Cikgu Hanita. Baiklah Cikgu, saya akan bersarapan sebelum datang ke sekolah. Terima kasih Cikgu. Sama-sama Kaisen. Semenjak hari itu, Kaisen memastikan dia bersarapan sebelum ke sekolah. Hasilnya, Kaisen semakin maju dalam pelajarannya. Okey, setelah kita baca petikan tersebut, kita akan menjawab latihan bersama-sama ya anak-anak. Okey, soalan yang pertama. Di manakah Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaisen? Okey, Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaisen di dalam kelas. Okey, kita tulis. Cikgu Hanita berbual-bual dengan Kaisen di dalam kelas. Noktah. Okey, soalan yang kedua. Apakah yang akan berlaku sekiranya Kaisen tidak bersarapan? Sekiranya Kaisen tidak bersarapan, perutnya akan kosong dan badannya tidak mempunyai tenaga untuk menumpukan perhatian dalam kelas. Okey, kita tulis ya anak-anak. Sekiranya Kaisen tidak bersarapan, perutnya akan kosong dan badannya tidak mempunyai tenaga untuk menumpukan perhatian dalam kelas. Okey, nokta. Soalan yang ketiga. Mengapakah Cikgu Hanita prihatin akan Kaisen? Cikgu Hanita prihatin akan Kaisen kerana dia sering mengantuk di dalam kelas. Okey, kita jawab anak-anak. Cikgu Hanita prihatin akan Kaisen kerana dia sering
Okey. Nombor 4. Apakah yang akan berlaku kepada Kai Seng sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap dirinya? Okay. Sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap dirinya, terhadap Kai Seng, Kai Seng akan merosot dalam pelajaran. Okey, kita tulis ya anak-anak. Sekiranya Cikgu Hanita tidak mengambil berat terhadap Kai Seng, Kai Seng akan merosot dalam pelajaran. Okey, nota. Dan soalan yang terakhir, bagaimanakah Kai Seng menghargai nasihat Cikgu Hanita? Kai Seng menghargai nasihat Cikgu Hanita dengan memastikan dia bersarapan sebelum ke sekolah. Okey, kita tulis ya anak-anak. Kai Seng menghargai nasihat Cikgu Hanita dengan memastikan dia bersarapan sebelum ke sekolah. Okey, nota. Okey, boleh ya anak-anak? Okey, berikut ya. Okey, assalamualaikum. Bye.